Apaan ICU, ICU lu? Hai, bertemu dengan gue lagi di channel Tio Kendo. Dalam video kali ini, gue akan membahas tentang Yuteno. Baru-baru ini, media sosial digemparkan dengan Yuteno. Siapa Yuteno? Dari mana asalnya? Kita telusuri bersama. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe. Gratis! Setelah gue telusuri tentang Yuteno itu, jadi ternyata Yuteno adalah nama akun Facebook dengan menampilkan pada profil terpasang foto sosok mirip anjing putih memakai wig berwarna merah. Banyak dipercaya dimainkan oleh sosok misterius. Sebagian orang lain percaya bahwa akun ini dimainkan oleh hacker. Namun ada yang mengatakan bahwa akun ini hanya dimainkan oleh seseorang yang merasa bosan dan kesepian saja. Jomblo mungkin. Teror yang dilakukan oleh Yuteno adalah meneror para korbannya yang berhubungan dengan kematian. Jika kita mengirimkan pesan ke Yuteno, dia akan membalasnya dengan tulisan-tulisan yang gak jelas seperti ini. Dan saat ditelepon, Yuteno akan berbicara seperti ini. Coba dengarkan. Apaan ICU, ICU lu? Ini gua, lu nama gua, I want to call you, I lu. Tau gua, lu ngeprank tolol. Jadi seperti itulah isi percakapan saat kita menelpon Yuteno. Dia akan berkata, I see you, I call you, I kill you. Kata-kata yang cukup menyeramkan dengan bahasa Inggris. Dan kali ini gue akan membuktikan dengan menelponnya. Apakah benar yang keluar adalah kata-kata seperti itu? Tapi ternyata nomornya tidak muncul di WhatsApp. Padahal sudah gue simpan. Mungkin karena terlalu banyak jadi WhatsApp memblokirnya. Tapi coba gue telepon biasa aja. Aktif. Telepon ke biasa aja, nggak diangkat. Tetap gak mau ngangkat. Apa dia masih tidur? Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Biaya Rp460 per menit. Dan ternyata yang menjawab adalah operatornya. Jadi kesimpulannya menurut gue adalah Yuteno banyak yang mengira adalah sosok hantu yang menakut-nakuti kita melalui media sosial. Tapi menurut pendapat gue, ini adalah cuma seseorang yang iseng seperti yang dikatakan tadi di awal cerita. Jadi saran gue, jangan terlalu terprovokasi oleh hal-hal aneh seperti ini. Tetap waspada. See you next time di video-video gue selanjutnya, and bye-bye.